Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Gerak dasar atletik. Tujuan pembelajaran gerak dasar atletik yang pertama adalah memahami pengertian kombinasi gerak dasar atletik. Yang kedua, mampu melakukan permainan kombinasi gerak dasar atletik. Gerak dasar atletik terdiri dari jalan, lari, lempar, lompat, dan loncat. Kombinasi permainan gerak dasar atletik adalah gabungan dari beberapa gerak dasar atletik. Manfaat olahraga atletik adalah menjaga stamina dan kebugaran, melatih kelincahan, dan meningkatkan kekuatan otot kaki dan tangan. Permainan kombinasi gerak dasar atletik ada 6. Yang pertama adalah permainan membawa pesan. Yang kedua, permainan kiper menangkap bola. Yang ketiga, permainan lari estafet melempar bola. Yang keempat, permainan lempar bola ke gunungan. Yang kelima, permainan melempar bola ke kaki teman. Yang keenam, permainan pos berangkai. Permainan membawa pesan yang memiliki kombinasi jalan dan lari. Permainan kiper menangkap bola memiliki kombinasi loncat dan lempar. Permainan lari estafet melempar bola memiliki kombinasi berlari dan melempar. Permainan lempar bola ke gunung memiliki kombinasi berlari, melempar, dan berjalan. Cara memainkan permainan lempar bola ke gunung adalah sebagai berikut. Membuat garis untuk melempar dengan jarak 15 meter. Menyiapkan gunung dari pecahan genting. Membagi kelompok menjadi dua, yaitu kelompok penjaga dan kelompok pelempar. Kelompok pelempar secara bergantian melempar gunung menggunakan bola. Apabila bola berhasil merobohkan gunung, maka tim penjaga mengejar tim pelempar. Apabila salah satu tim pelempar tertangkap, maka seluruh tim pelempar harus menggendong tim penjaga. Permainan melempar bola ke kaki teman memiliki kombinasi lari, lempar, dan lompat.
permainan pos berangkai memiliki kombinasi jalan, lari, loncat, dan lempar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.